Tumis, tumis terong, tahu nyot-nyot. Halo sobat dapur, hari ini gue mau masak bareng nyokap gue. Ya, di sini kita akan masak untuk berbuka puasa dan untuk sahur. Kira-kira masak apa ya? Oke, kita lihat penasaran langsung check it out. Nya itu terong bulat ya. Siapa yang belum pernah makan terong bulat? Tahu kita akan jadikan satu, nanti kita akan tumis, oke? Ini dia my mother. Nah, ini dia bahan-bahannya. Bahan-bahannya bawang putih, cabai kecil-kecil diiris-iris ya. Teman-teman diaduk-aduk begini, enggak rata. Apinya kecil aja cukupnya ya guys, ya sahabat dapur. Wangikan, pasti kecium wanginya. Dan dikasih air cukupnya, karena tidak terlalu kering. Kemudian racikan bumbu dari Indofood, racik bumbu dari Lodeh. Kemudian langsung diguyur. Wuih, ini dia terong bulatnya yang berwarna hijau. Pasti kalian akan mencium rasanya dan aromanya. Sedap. Perintah kita akan campur dengan tahu kecil-kecil yang sudah dipotong-potong tadi. Ini my mother. Kita masak. Jadi gimana mams? Biar rata bumbunya kita aduk. Nanti dikasih masako dan gula. Ini apa? Gula. Gula putih, ditaburkan gula putih. Gula putih ya guys ya. Dan ditaburkan masako rasa ayam supaya lebih meresap kaldunya, bumbunya. Apinya dikecilkan ya guys, jangan terlalu besar. Dibesarkan, adanya dibesarkan. Didiamkan. Nah, sederhana aja ya, namanya rumahan. Jadi masakannya ala kadarnya saja. Seadanya, tapi nikmat banget. Tambah air lagi supaya tidak terlalu kering, biar bumbunya juga meresap. Enak banget kuy. Sederhana tapi nikmat sekali. Ini supaya diaduk-aduk atau didiamkan sebentar supaya merata, biar lebih empuk begitu ya manusia. Diamkan selama 10 menit supaya lebih merata bumbunya. Nanti kalau sudah kita campurkan tahu yang diiris-iris kecil-kecil nih. Tahunya segini. Tahunya kecil-kecil. Kecil-kecil, benar kecil-kecil. 3 garam secukupnya supaya lebih rasanya berwarna. Nah ini campurkan langsung dengan tahunya. Wih, nikmatnya. Biasanya banyak topping-topping, tapi kita pakai ini saja sederhana seadanya dulu ya. Tanggal tua. Kurang pakai udang kering apa udang. Ini namanya terong apa namanya mams? Kita masak hari ini terong, tumis terong bundar. Nah, sudah jadikan.
udah meresap bumbunya. Lojatnya masakan rumah dan alam memang. Oke, segitu aja video yang gue berikan sahabat dapur. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kalian semua agar channel kita makin berkembang. Jangan bosan-bosan ya untuk mantengin channel gue ya. Di Arif Food Official. Oke. Thank you, Mam. This to Mr. Rong. Tahu nyot-nyot. Begini lagi penampakannya ya. Endolita. Dengan pemandangan yang super nyotnya. See you next video. Bye bye.